Hey teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Butuh. Nah, kali ini aku mau bikin video prank nih. Kali ini aku bakalan jelasin sama kalian gimana sih caranya biar kalian bisa di DM sama artis yang kalian sukai, sama fans yang kalian senangi. Ya intinya sama artis yang kalian sukai. Contohnya tuh kayak gini nih. Nih aku di DM sama beberapa artis. Nah, gimana sih caranya? Sebenarnya itu simpel banget. Kalian harus punya Instagram. Ya iyalah, kalian harus punya Instagram. Dan minimal Instagram kalian adalah 2. Kalian bisa pakai Instagram kalian dulu ya, yang biar kelihatan kalian di DM sama artis itu. Kalian harus punya Instagram kalian. Kemudian yang kedua, kalian harus punya Instagram teman kalian kayak, atau adik kalian, pacar kalian, selingkuhan kalian. Harus punya 2 Instagram dulu. Nah, kalau sudah punya 2 Instagram nih, aku di sini pakai akun Go yang Butuh Bagian 15 dan Butuh Bagiannya. Kalau kalian belum follow, follow dulu, oke? Okay? Nah, langsung saja kalian cari dulu artis yang pengen kalian DM itu siapa. Aku pengen Okarin. Oke, kalian follow dulu Okarin. Sudah. Kemudian aku pengen di DM sama Reza Arab. Oke, di follow dulu Reza Arab. Kemudian siapa lagi? Aku pengen YouTuber Indonesia aja sih. Chandra Liao. Oke, Chandra Liao. Chandra Liao. Oke, sudah. Kemudian siapa? Justin Bieber. Oke, sudah. Siapa lagi? Nah, itu kalian harus follow dulu tuh artis yang pengen kalian DM atau di DM atau di ya pokoknya nge-DM ya intinya itu. Kemudian buka DM kalian. Kemudian pencet tanda tambah, tanda plus kanan dulu. Nah, pencet di situ, kemudian kalian cari artis yang pengen di DM atau di DM ya intinya itu. Yang pertama aku pakai yang Reza Arab Octavia. Dia harus ganteng di depan vlog. Oke, kemudian kalau sudah nih rap your bay, kemudian kirimkan ke Instagram kalian. Contohnya Butuh Bagiannya. Karena aku pakai yang Butuh Bagian 15 tadi, kirimkan ke sana. Kemudian selanjutnya, kemudian kalian ketik. Contohnya tuh hi my bro, what's up? Hey my bro, what's up? Oke, contohnya kayak gitu, kalian send. Setelah kalian send, kemudian kalian pencet nih yang karena seru, kemudian keluar dari percakapan. Jeng. Sudah? Cari lagi tanda tambah. Kemudian pengennya siapa? Okarin tadi. Okarin, kirim ke Butuh Bagiannya. Selanjutnya, kalian dengar suara jeng ya. Oke, kalian ketik gini. Contohnya itu, ketik apa ya Okarin ya? Love you. Oke. Seperti biasa, tanda seru, kemudian keluar dari percakapan, keluar. Oke, kali lagi. Pengen si Chandra Liao Butuh Bagiannya. Hey, winner Mr. Potato. Yeah, seperti biasa kalian si udah keluar dari percakapan, mau keluar. Simpel kan caranya kan? Nah, setelah itu kalian cek Instagram kalian yang utama. Dan jeng, kalian di DM sama artis yang kalian sukai. Okarin, winner Mr. Potato, love you, Emma bro, what's up? Oke, kayak gitu teman-teman. Ini sebenarnya udah banyak banget yang bikin tutorial kayak gini. Dan semoga kalian paham, di DM sama artis kan? Kan itu tadi tutorial simple banget buat ngeprank teman-teman kalian. Bilang aja kalian, "Woi, aku di DM sama artis nih, sama si ini, sama si itu." Padahal kalian punya triknya buat ngerjain teman kalian kira nge-DM artis, dikira di DM sama artis. Itu aja sih videoku, tips dan trik gimana sih kalian bisa mendapatkan DM dari artis yang kalian sukai. Oh iya, aku bakalan ngumumin nih sama kalian. Pengumumannya sangat penting buat channel aku, Butuh Bagiannya kontrakan keras. And then baby. Jadi pengumumannya itu kayak gini, channel Butuh Bagiannya ini sudah mencapai di 9200 subscriber. Dan dari dulu aku udah pernah bilang, aku bakal ngumumin kalau sampai 10.000 di bulan Januari. Bulan Desember aja sih. Gak tau berapa sih. Bisa gak sih kalian subscribe dulu deh 10.000. Oke, biar ya intinya kalau sampai channel ini tembus di 10.000, janjiku sama kalian semua, potong rambut 1 cm, botak. Siap. I love you my heart. Oke, gitu. Jadi kalau sudah tembus di 10.000, nanti aku bakal potong rambut. Oke, gitu aja sih. Kalau kalian punya ide-ide buat aku video prank apa aja, kalian bisa komen di bawah. Prank apa misalkan, "Kak, bikin prank ini dong, Kak. Pak, bikin prank ini dong biar kayak gini." Kalian bisa komen di bawah. Terus kalian bisa juga DM aku di Instagram, DM aja enggak apa-apa. Aku terbuka buat kalian yang semua yang sudah support aku di 9.000 ini. Terima kasih banyak dan diingat 10.000 subscriber, and potong rambut.
Oke, gitu aja sih ya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe to my channel YouTube. I'm happy, you're happy, always be happy and sama. Bye.